bersama Raisya dan Adia. Kita mau buat Q&A. Jadi kemarin itu aku udah sempat post foto kita bertiga dan captionnya nyuruh kalian untuk nanya-nanya kita questions yang kalian kepo. Ya. Dan sekarang kita mau jawabin. Kita watch. Ya. Apa makanan kesukaan kalian? Dari AAR21_ Western food deh. Apa? Ya aku bingung kalau ditanya apa. Iya, apa ya? Ya pokoknya western sih kayak biasanya. Aku kurang suka makanan Indo. Oke. Okay. My favorite food. Sekarang lagi suka pasta. Aku makanan Jepang. Okay. Apa? Ya, apa aja? Semua. Apa aja makanan okay. Jepang? Oke. Okay, next question. Oh, yang ini nih di. Luar biasa. Jadi itu. Oke. Okay. Selingkuh atau diselingkuhin? Aduh, kok gue enggak bisa ngomong sih. Selingkuh atau diselingkuhin? Dari Nurul RHMDHNI. Diselingkuhin. 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 Masa? Diselingkuhin lah. Kenapa mendingan, diselingkuhin dengan iya, gue yang sakit hati dibandingnya? Mendingan kita nyakitin orang ya. Kalau lu? Woi, ada yang nanya berapa jumlah ubanmu? Kalian bertiga sama-sama gak pure Indo ya, pada mix up aja dari Fahma 13. Aku, papaku Jerman, mamaku orang Manado. Kalau campurnya banyak, pokoknya disebutin satu-satu. Enggak, kan dia bilang papa iya, mama iya, apa. Kalau Mi kayak mama papinya campurnya banyak, jadi bingung. Pokoknya campuran Arab sama ya Indonesianya ya berbagai macam deh pokoknya. Pokoknya ada Arab, Belanda, Jepang, terus Indonya campur-campur hal-hal. Kalau aku mama Jerman, Indo, terus papa Arab. Ya. Yeah. Itu sih. Yes. Oke, okay, next mereka question. Orang Arab. Kita berdua orang Arab, Adia. Tapi aku berdua. Adia berdua. Suaminya nanti orang Arab katanya. Jadi. Jadi biar ada darah Arabnya juga. Jadi. Jadi biar ada darah Arabnya. Juga cak kita impersonate masing-masing dong cak dari Kasyara yang dari Geraseri. Oh tahu nih Adia sini maju nih jangan malu-malu sini lagi maju lagi gitu iya sering aku sering terus ya. Terus kalau udah gigit sebelum gigitnya dulu nih gigit main-main sakit banget sumpah gue sampai biru woi kayak kalau di sekolah kayak nyebelin banget terus akhirnya gue karena suka ngambek juga kayak udah di terus gue kayak cabut aja kalau Syasha ini makannya enak banget loh terus dia gini aduh itu kan goreng aduh itu kan ayam aduh nasi kayak woi terus lo makan apa gue mau ngajak makan bingung makan apa nih makanan enak banget dia nggak mau nyoba dia kan ay bingung Syasha gimana Syasha jarang gue ngomong-ngomong hal gak penting aja malah diketawain. Sumpah, kayak kalau Caca tuh bener-bener semua hal tuh diketawain kayak dan emang ketawanya lama dan hal gak penting kadang kayak lucu banget abisnya di antara kalian yang paling diem siapa? Caca. Yang nanya Alea 18 Caca dari kita semua yang paling diem ya yang paling sedikit kadang bisa diem Adia cuman gak juga Raisya tahu. Sumpah, itu kayak paling diem deh di antara kita. Tapi iya sih, soalnya kayak masih bisa diem. Tapi enggak juga, Cak. Tergantung mood sih, kita bertiga tuh moody banget. Dan tiga-tiganya woy. Bukan jadi kayak... kalau moodnya lagi drop, bener-bener kayak diem. Udah diem aja. Jadi kalau ditanya siapa yang paling diem, ya tergantung mood kita. Adia nih ya, berisik-berisik gini, kalau lagi enggak mood, gila sumpah. Iya, woy pas kayak, aja udah. Apaan sih kayak... galak banget woy. Sumpah kayak gue kadang-kadang ikutan sebel woy kalau dia lagi bete. Kayak akhirnya kayak gue sama dia berantem karena dia seharian bete. Kayak gue kayak ih malas banget ya udah. Iya bener-bener. Nyebelin kan? Nyebelin. Kalau bete jujur bingung aja kenapa lo bete. Iya woy kayak tiba-tiba gak mood aja. Ya udah abis kita kayak tinggalin Adi aja. Katanya kelakuannya kalau lagi nggak diem, kayak gitu. Kalau lagi diem udah nggak usah jangan deket-deketin. Satu meter aja please.
jangan. First impression ketemu gimana? SLS BL KH LS. Kok di eja satu-satu? Gak bisa. Bacanya gimana coba? Oh iya, ya, itu gak bisa. Sasa bisa kerek. Iya, kayak gitu. Iya, itu. First impression aku ketemu Caca kelas 10. Itu maksudnya first impression kan berbeda pertama kali. Pas you kayak deng, eh Caca gitu. Biasa aja sih. Kayak, kan gue juga gak tau lo kayak hits gitu. Kayak biasa aja. Gue aja dulu. Lu udah hits tau, sumpah. Followers dia udah 10.000 tuh lumayan. Gue kayak, gue tau lo dari Instagram, cuma kayak ya udah gitu nah, aja. Kalau gue terus sih kelas aku. Kita kapan ketemu sih? Kelas 10 juga sih. Iya, kelas 10 sih. Iya. Lupa sih, cuma dulu mukanya dia jutek banget kalau belum ketemu. Emang Rasha jutek ya mukanya? Iya. Semua orang tapi ngomong gitu, kenapa sih? Emang iya ya, gue kayak gak pernah liatin muka lu kayaknya dia lagi jutek. Kayak, enggak, tau yuk kalau ketemu langsung ketawa aja kayak, iya langsung kayak ngapain jadi kayak nggak pernah lihat. Terus sekarang pakai Mi aku impersonate apa first impression Adia pas pertama ketemu kayak woi tinggi banget gue kayak gue takut gue kira dia galak. Sumpah Giska, Giska selalu bilang dia galak, jadi gue kayak apa juga galak, gue jadi takut. Terus gue kayak yaudah deh kalau ada Adia gue diem aja lewat aja deh kayak. Sumpah dia tuh gede banget ya, ini semua orang segini ya. Iya. Dia segini woi. Kayak gue ya, ngeliat pendek gitu. Kayak kamu ngeliat ini. Sumpah lihat ke atas. Terus kayak dia sukanya tuh kalau misalnya lagi berdiri di koridor gitu nempel di locker kayak gini. Terus tinggi lagi. Ya gimana gue enggak kayak gitu. Terus first impression Raisha, gue kira dia full bule enggak tahu kenapa. Terus kayak gue dulu kira Raisha enggak bisa bahasa Indonesia. Ya kan gue pernah bilang kan? Iya pernah. Kayak kira dia bule full gitu. Tapi banyak, ya ada yang bilang kayak gitu juga. Iya kan? Padahal kayak, gue bahasa Indonesia terus. Iya, padahal kayak bahasa Inggrisnya aja. Aduh, lucu. Sekarang yuk. Oke. Emang aku? Sekarang yuk, first impression kita. Oh iya, first impression. Kalau ke Caca, kayaknya kita chat dulu, oh, baru kita ketemu. Iya. Jadi kayak, aku first impression ke Caca. First impression tuh pas ketemu kan? Pas ketemu, kayak orangnya ngakak banget, kayak apa ya? Ketawa terus aja bareng kayak cengengesan. Iya kayak ini orang ngakak juga gitu loh. Terus kalau Adia first impressionnya benar-benar tinggi banget. Kayak ini orang kalau gebuk orang udah pasti serem banget. Sumpah dia kayak bisa nelan orang deh. Iya kan? Iya bohong. Serius. Gue kayak ngeliat lo pertama di ya Allah. Memotong bener ya. Ini dari N nggak tahu dibaca lagi mana. A M G L YLC. Ini khusus Kak Adia. Kak Adia ikut berperan ya dalam petualangan Sherina. Kalau ikut ceritain dong suka dukanya apa sih alasan kakak untuk ikut? Gue belum kasih tau dulu nggak lo? Boleh. Oke, jadi Adia di acara apa namanya? Musikal petualangan Sherina dia jadi Sherinanya. Iya. Secara Adia suaranya bagus banget. Iya. Sebelah sama Sherinanya enggak? Iya. Ya walaupun bagusan Adia sih. Gue aku bagusan Adia tapi ya gimana? Enggak, aku nggak jadi cast, aku cuma jadi crew doang. Jadi aku kayak tukang. Aku cuma jadi crew aja, jadi nggak berperan. Jadi kalau kamu nonton pun, aku cuma ngangkat gitu, nggak di bener-bener di show-nya gitu. Saking Adia gedenya cuma ngangkat, bayangin. Luar biasa. Cowok manis apa ganteng? Dari Amira STH. Manis sih. You? Ganteng juga sih. Kenapa pilih manis? Karena kalau ganteng bisa bosan. Enggak lah, tergantung. Enggak, kalau gantengnya keren gak bosan. Iya. Perannya Adia jomblo. Enggak lah, ya kali. Kapan Adia jomblo? Adia gak pernah jomblo, ya jomblo loh guys. Iya, gue sih. Jompo, dia jompo. Cek, temas ke stiker lain 6.000. Jawabannya apa? Oh, iya atau tidak? Gila ya. Oh ya, ini aja deh gampang. Dari Adeline. Pakai underscore. Umur berapa? Aku 17. Aku tapi tahun ini 18. Bentar lagi in 2 months 19. Aku lupa 18. Pokoknya aku paling muda. Yap. Yang paling receh di antara kalian bertiga siapa? Dari Salsha Safira 09. Ayo.
Siapa lagi ya? Kalian pasti tahu dong ya, bahasanya. Ada yang tiba-tiba ngilang gitu ya. Iya, mungkin dia, ya. Mungkin dia nyadar juga gitu loh. Tahu diri, orang tahu diri. Sorry, sorry. Tadi itu ada yang seru. Tadi panggil, tadi panggil. Siapa di antara kalian yang gampang baper? Taisha lah, woi. Dari siapa tuh pertanyaannya? Dari Alfiana Safitri 3. Yang paling baper aku. Banget baper, woi. Kayak kita berdua cuy lagi bercanda gitu kayak, iya kan woi, iya kan woi. Terus dia ngerasa dia enggak tahu apa-apa, terus aku kayak, kenapa sih kalian enggak ngasih tahu? Kayak gue bisa baper banget dan bisa kadang kayak kalian sebel. Terus kayak bisa kayak gitu sendiri. Padahal kayak gue enggak dengerin aja makanya gue enggak tahu. Dan kita lagi call gitu waktu itu, terus Adi malah gini, "Tuh kan cewek lu sih." Padahal gue kayak enak aja. Oke. Udah berapa lama temenan? Setahun. Kalau kayak kita deket banget itu setahun. Setahun kayak iya. Kelas 12. Yap. Kalau tapi kalau kenal iya. Udah dari 3 tahun. Yo, sekarang udah dari 2014. Yes. Yo, dari Salsi. Siapa yang paling childish, penakut, keibuan dan sabar? Oke, okay. Yang paling childish Adia. Iya enggak sih? Iya, kayak iya Adia. Terus apa? Childish tuh maksudnya bukan pemikirannya kan? Bukan. Action childish sih iya, kayak. Iya, maksudnya kayak kelakuan lo kayak kelakuan anak kecil banget. Yang bisa apa? Oke. Okay. Penakut. Enggak, gue enggak penakut. Gue sih penakut. Caca. Tapi penakut itu yang kayak kalau sendiri gitu kemana gue takut. Terus kayak banyak parno-parno gitu kayak. Parnoan sih. Gitu. Tapi gue juga sih, tapi lebih parno lo sih. Iya sih. Keibuan. Raisha sih, Abil tuh. Iya, Raisha tuh keibuan tuh. gue. Sabar. Karena Raisha tuh punya adik-adik banyak gitu kan. Adik gue 3 kayak cewek semua dan aku harus ngurusin gitu jadi ya udah. Jadi ibu aja dia. Sama satu lagi apa di tadi? Sabar. Yang paling sabar siapa, Bay? Gue. Enggak sih. Bu, Adi. Adia sabar. Sabar yang ada dibentak. Tapi enggak, gue bentar. Yeah. Yang paling lama siap-siap siapa? Caca, ya kali. Ya kali Caca. Sumpah gue tuh kalau siap-siap tuh ya Allah sampai mereka teriakin sampai mereka udah makan, udah keluar, udah balik, udah semua, udah ngambil, udah masak. Caca udah pakai baju. Tidur, bangun, tidur lagi. Iya, itu Caca masih melakukan halnya dia, aktivitas dia itu. Enggak, padahal sebenarnya kalau dilihat-lihat yang dilakuin enggak ada. Iya, ada. Pertanyaan dari Finn Kaleviana. Kalo tipe cowok, kok tipe cowok bintang deh. What? Cowok-cowok, tipe cowok. Pokoknya tipe cowok kita masing-masing kayak gimana? Tipe cowok aku itu yang orangnya tuh ngakak banget karena gue tuh kayak orang itu enggak bisa sama orang yang pendiam. Pokoknya harus orang yang berisik juga karena gue berisik. Terus harus orang yang dekat sama keluarganya kayak lebih baik aja gitu menurut aku. Nggak tahu sih, tapi kayak aku prefer cowok yang dekat sama keluarganya terus sama cowok yang giginya rapi. Banget itu ya banget. Ya kan kayak gigi rapi gigi tuh penting. Gigi lihat pertama, woi. Soalnya aku ngeliatinnya detail, jadi kayak kadang-kadang suka sebel sama diri sendiri. Kalau ngeliat orang tuh langsung ill feel, kayak nggak tahu kenapa ngeliat. Iya tapi yang ngerti. Kayak karena aku juga gigi sih yang ngeliat. Ya kan. Karena sama hidung, gua, sama hidung. Iya, sumpah. Sama hidung. Hidungnya Raisha lucu loh. Iya, iya. Jangan gitu. Oke, okay, ayo Di. Itu apa jawabannya Di maksudnya? Oh, gila itu loh. Jadi, aku apa ya itu bisa aku baik sih. I always fall for someone nice, sumpah. Bisa. Udah. Jadi udah. Siapapun mau kayak gimana bentuknya asal baik. Bener. Asal baik sama dia. Mau. Bisa aja sih. Ya iya emang bisa kan kita bilang bentuknya mau gimana aja tenang. Adia mau menerima @adiaaf bener enggak? Iya benar. Ya. Ya. Tapi aku jangan di... sekarang, masih sekarang gue pacar. Wow. Guys, denger ya guys. Udah ngomong ya. Dia ngomong sendiri. Guys, yang pada bilang kayak Adia jomblo, Adia jomblo. Enggak, jomblo. Hello, jangan asal kalian. Adia. Adia tuh yang ngejar banyak banget, sumpah gue enggak bohong ya. Kayak kita chat sama cowok satu. Dia banyak banget yang nanya. Adia lagi apa? Adia hari ini kemana? Adia sekarang gimana? Gue juga lagi di situ ketemuan yuk. Kalau itu masih cuma satu doang. Dua kali satu-satu loh. Itu mah satu yang setia tapi tidak pernah dimiliki. Wow.
nyebelin banget sih. Udah. You. Yang kayak tipe cowok aku yang sayang banget, yang sayang, ya, banget, sayang sama, banget. Yang sayang banget sama ibunya. Oh, gemes. Apa sayang sama mamanya? Ya, gimana ya? Kamu ya kayak gitulah. Dari ya, tipe cowok gue kayak gitu. Terus tapi sayang sama ibunya terus kayak yang posesif. Gue suka banget diposesifin, kalau enggak gue ngerasa gak dipeduliin gitu. Sumpah. Sumpah kayak, tapi yang gak posesif psycho juga, Cak. Yang normal. Yang normal. Yang kayak nanya di mana. Iya, kayak yang masih masuk akal, bukan yang aneh-aneh gitu. Yang kayak kamu pakai celana harus 7 cm di bawah ankle. Yang enggak, tiba-tiba pakai rok terus di bawah dengkul. Dari Kemala OLV. Apa yang selalu Caca kangenin dari mereka kalau nggak ketemu lama? Yang aku kangenin dari Adia itu, Adia kan orangnya tuh kayak energinya itu 1000 kali lipat dibandingin manusia-manusia biasa lainnya. Ya jadinya kayak kalau misalnya lagi kayak bosen, terus lagi bete atau apa, ada Adia tuh kayak langsung kayak wihihihihi gitu. Terus kalau Raisya, yang aku kangen dari Raisya kalau misalnya nggak ketemu lama itu adalah, sumpah tau gak apa? Bench eating kita. Ih, itu parah banget sih. Sumpah. Kita kayak punya kebiasaan bersama yang gue selalu takut. Parah banget. Kita kalau makan tuh gila banget. Kalian lebih parah dari gue. Iya. Adia tuh makannya lebih dikit tau. Mungkin dia tuh lebih banyak kayak ngemil-ngemil, tapi kayak cuman gini terus udah, terus dia ganti makanan kalo lagi. Kalau gue sama Caca bener-bener makan kita nggak usah tahu. Nggak usah tahu sih, bahaya. Kita tuh makan tuh kayak orang gak makan berapa lama. Iya, terus kayak rambut diikat nih ya, terus semua nih tangan jangan dibongkar nih. Lah di kaki naik. Enggak. Apa di rumah Raisya kalian makan kayak gitu ya? Kaki nggak naik, kaki nggak naik, nggak mungkin gitu. Kayak abang-abang gini tuh, mejanya gitu. Mejanya kan pendek sih, kita gini tau. Pokoknya mereka brutal. Ya kita pakai brutal ya. Gitu, makannya cepet banget kan? Terus kita tiba-tiba nanti langsung kayak. Kita, dan kita kalau makan pedes, jadi kayak kita bibir kita kayak jontor terus kita kayak udah udah nggak kuat. Pas udah mau cuci tangan udah nggak kuat kita gitu. Udah kita kayak duduk dulu, mikir dulu, abis itu baru bergulat. Kayak kita bilang di tolong. Sumpah kita makan sampai nggak bisa. Dan yang beresin biasanya karena kita udah nggak ada tenaga Adia. Kayak semua siap kita makan dia yang beresin. Tiba-tiba kita kayak belum bangun dari mau cuci tangan, Adia udah beresin. Sumpah langsung dia kayak gini pas suapan terakhir Adia dia gini. Langsung dirapiin, Sekarang siapa? Safira 09 apa zodiak kan bertiga gampang. Virgo, Scorpio, Taurus tuh baperan emang. Emang iya? Enggak baperan dan kalau marah galak. Oh iya. Jadi udah pas gitu. Kalau you apa tadi? Virgo. Kalau Virgo kayak gimana? Virgo hati lembut, nyokap gue Virgo. Kalau Scorpio? Luar biasa. Kalau Scorpio? Super, iya kayak Scorpio. Bener-bener legit kayak Scorpio. Iya gitu. Oke. Okay. Galak woy. Tapi Caca gak galak woy. Iya, gue gak pernah liat dia marah. Iya, yes. Oke guys, ini selesai video question and answer dari kita bertiga. See you guys on the next video. Don't forget to subscribe, like, and comment. Nonton musikal pertolongan Sherina ya, 15-17 September. Dan follow Instagram aku, Adia AF. Terima kasih. Oke, okay, pokoknya don't forget to like, subscribe, and comment. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Dadah! Bye! Da. Thank you for watching. Bye-bye. Yep. Yeah. Me. Bye, guys.